saya lihat banyak yang nggak terungkap. Ya nanti saya lihat yang bertanggung jawab siapa. Apakah Kapolresnya, Kasat Serse-nya, atau Direktur Serse-nya, atau Kapoldanya? Nanti saya lihat levelnya nanti gimana. Ya, yang jelas saya selalu begitu, selalu setiap ada kejadian seperti ini, ada banyak keluhan masyarakat, ada laporan, pasti saya akan atensi. Dan setelah itu nanti saya akan lakukan ANEF. ANEF ini dalam rangka reward and punishment.